Benar. Bisa. Gitu yang ngarep-ngarepnya. Ini jauh amat ya. Ini lah sini deket nih. Mana? Ini. Nih, Bet. Nih. Masuk. Tuh. Ini deketan sini. Iya. Kita nyabut singkong. Oke, teman-teman. Jadi kita sore-sore, bentar lagi maghrib. Ini kita udah ada di persawahan daerah Perigi Baru. Kita mau nyabut singkong. Lumayan nih ngasuk-ngasuk begini nih. Tuh. Wih, biawak, biawak, biawak. Itu. Udah kabur. Ini singkong dia juga ya? Baru tanam. Belah mana? Pohon kangkung. Keras itu mah. Berdua. Tunggu. Mantap. Woi, jadi cukup ya, satu aja, Bet. Satu aja cukup. Cukup ya. Cukup lah di belah-belah itu. Ya. Akhirnya dapat. Cuma jebet. Gerak cepat. Akhirnya singkong sembilung. Sembilung. Enggak asli paten nih. Wih, mantap ya. Mantap. Nah, dapat juga tuh singkongnya. Biasanya nih kayak tadi tuh nemu biawak ya kan. Di sini emang habitatnya banyak biawak-biawak besar, apalagi yang ada di pohon kira itu. Katanya sih biawaknya itu besar-besar banget karena ada juga yang berburu biawak di sini. Nah, ini kita mau balik pulang lewat jalur sini, teman-teman. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini atau malam hari ini saya bisa gabung lagi nih sama sahabat-sahabat yang ada di Parigi Baru. Kebetulan malam hari ini tuh kita mau goreng-goreng singkong. Tadi kita udah bikin live streamingnya, namun kali ini saya bikin offline-nya. Offline itu di beberapa channel yang akan saya tayangkan perihal aktivitas kami, karena memang sudah lama juga kita nggak ngumpul-ngumpul nih. Jadi kita akan goreng singkong malam ini hasil jarahan dari salah satu sahabat kami yang kebetulan malam hari ini dia lagi ada jadwal ngurut. Bang, siapa namanya tadi? Bang Udin, tadi beliau yang ke sawah bareng sama Bang Munir. Nah, sekarang ini kita jadi yang menarik di sini nih. Jadi yang punya singkong ini malah yang goreng sekarang. Kita nyabut di kebun beliau, sekarang goreng di tempat beliau lagi nih. Waduh, ini bisa double berkahnya nih. Tinggal nanti aja nanti setelah kita pulang bill-nya berapa nih ya kan. Seperti apa keseruan, kita akan coba lihat persiapan atau proses goreng singkong malam hari ini itu. Subhanallah, ada salawatan juga. Tuh. Nih singkongnya nih. Inilah yang menjadi mewah hubungan silaturahmi kami di Parigi Baru ini, karena kita punya wadah silaturahmi, wadah ngumpul, dan kita gunakan secara sebaik-baik mungkin untuk menjaga hubungan silaturahmi kami dengan cara bikin acara kecil-kecilan. Kadang kita gorengnya ikan hasil tangkapan alam. Nah, hari ini kita goreng singkong. Tuh ownernya tuh makasih banyak ini Bang, udah yang punya singkong siapa, yang goreng siapa. Aduh mamae, Bang Munir kabur malah. Aduh, ini sudah siap digoreng, kita goreng lagi nih singkongnya tuh. Jadi biasanya ikan, waktu itu saya pernah di sini goreng ikan ya, ikan yang hasil tangkapan. Ini kan kali tuh di bawah, itu kali di bawah.
Di kita posisi di sampingnya Algontori nih. Pesantren Algontori itu. Jadi lele ada nih teman-teman bisa lihatkan juga. Ini kita ada pecel lele. Di sini ada sate, ada tahu, ada lalapan, ada ayam, ada lele juga tuh. Dan kita bukanya sore ya, kita bukanya sore. Nih sambelnya nih, kita spill sambelnya tuh. Widih, mantap. Ini sambel yang biasanya kita gunakan untuk pecel lele ya, untuk pecel lele. Nanti kita bikin kelanjutannya pada saat kita makan-makan tuh. Mantap. Pasti pada penasaran kan, pengen lihat kelanjutannya nanti. Nanti kita akan buat kelanjutannya setelah teman-teman pada ngumpul. Karena ada beberapa yang lagi pulang. Tadi kan surat maghrib. Ya, alhamdulillah dari surat maghrib salah satu masjid yang ada di sini. Jadi tadi live streaming itu kamera saya tinggal. Saya tinggal buat kita keliling. Nanti kita lanjut lagi. Nah, yang menarik ini bang, prosesnya dua kali nih setelah digoreng. Kita rendam air apa bang ini? Air garam. Es yang ada. Oh, ini fungsinya apa bang? Biar enak, renyah. Oh, biar renyah nih. Ya. Ini tutorial. Wih, mantap. Dijamin makan ini mau mertolet kita cuekin tuh. Padahal sebenarnya sudah matang ya, cuman ini biar lebih gurih lagi ya. Biar lebih kriwil-kriwil lagi. Jadi banyak bener ini. Hah? Kenyang-kenyang lagi. Ya enggak apa-apa, kita begadang temenin abangnya di sini. Ya, iyalah, bukan main pokoknya mah. Jarang-jarang ini. Tadi prosesnya singkong. Iya. Numpang goreng. Udah gitu numpang gorengnya sama yang punya singkong. Yang punya singkong juga. Parah banget. Menang banyak kita. Enggak apa-apa bang, nanti sebut aja bilnya bang ya. Aman. Tenang aja. Dengan senang hati, tenang aja. Oh, smart ya tadi bener. Mantep. Nanti talasnya kamu kalian. Oh, ada talas juga? Ada. Wah, Bang Munir ada talas juga, bang. Alhamdulillah, gundala kita sekarang bareng. Kita ngumpul. Iya, pokoknya ini tongkrongan kami. Nama apa nama tongkrongan kita nih? Tongkrongan si Gareng nih. Tongkrongan si Gareng atau Bang Gareng. Nih, nasi uduk, pecel lele. Jadi teman-teman yang mau ngumpul sama saya di sini ya, bisa langsung merapat. Kalau saya lagi di sini saya traktir makan pokoknya mah di pecel lele. Tuh. Kita traktir makan. Tuh, merapat. Parigi baru. Di samping Algontori. Nah, pokoknya kita traktir, ada Bang Munir ini yang bayar. Udah, jadi setelah dari sini ke bawah nih tuh. Alhamdulillah nih. Dan di sini tuh selalu ada puja-puja apa namanya, lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu yang selalu bikin adem suasana hati kita, selalu disetel di sini, makanya kita nyaman di sini. Nanti kita lanjut lagi ya. Asik, akhirnya kita dapat nih. Oke, ya kan nih teman-teman bisa lihat. Wih, lele mama. Kebiasaan. Oh, wow, tuh cakep dah. Oke. Dumbo. Nih. Wah, ketelan ya, Bang. Oh, ketelan itunya. Ini apa? Bukan dumbo ini, Bang, yang biasa. Iya, lele dumbo. Hah, masa? Lokal dia hitam. Oh. Oke, dapat tuh. Lele dumbo. Oh. Enak banget sih itu, udah enggak ada strike-nya. Malam-malam loh kita bisa strike nih, rekor banget nih. Special edition. Ditaruh di mana? Langsung ditaruh di wajah, jangan. Buset, mau ditaruh di wajah aja. Di emberin baik kali, Bang? Enggak. Iya, ini lepas dulu. Biasa ini. Dapat kita alhamdulillah, teman-teman. Berhasil. Ini suatu penghargaan dari alam karena kita bisa berhasil. Orang kadang sampai berjam-jam duduk mancing kagak dapat. Nah, ini kecil juga berkah nih. Tuh. Oh, bisa tuh. Asik. Asik. Disiapkan tempatnya. Ambil airnya. Ambil airnya. Oh, di sini lagi ngambilnya. Iya, bener.
Asik. Hah? Wih, spesial itu. Asik, mantep. Ini udah digunain ya. Upa bener ya. Alhamdulillah, mantap. Strike, pokoknya kita strike dapat. Wih, mantap lele. Bisa dieksekusi juga itu. Wih, kopinya sudah datang. Ini baru kopi nih. Kalau pakai gula mah bukan kopi, kolak. Edah. Enak, enak. Mantap tuh. Kopi teman-teman. Gepeng nih enak nih. Pasti gurih, kriuk dia. Kriuk. Crispy, crispy. Makasih banyak ini, aduh. Amin, kan. Siap. Terima kasih udah mampir. Ayolah, hajar lagi. Meong. Pokoknya pulang gak madang. Main buat ngirit. Ini tuh yang kriuk tuh bang. Ya. Ini yang begini nih, yang langka. Langka. Ini biasanya kalau di tukang dagang gorengan, diambil pedagang yang begini. Oh. Tahu dia pasti paling enak yang paling begini. Enak ya, paling kriuk. Kalau begini dijual nih. Yang ini, ono dihajar dewek. Ini dihajar dewek. Karena langka ini. Gimana itu romannya? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dompet bergetar, jadi lupa utang. Kriuk banget ya. Ini benar-benar ala Bang Gareng, ini spesial ya. Mantap jiwa. Udah enggak madang udah urusannya. Udah enggak madang pokoknya mah ini program pengiritan ini. Ais mantap. Subhanallah udah mateng nih. Singkong goreng ala Bang Jareng. Tuh. Ownernya beliau yang goreng beliau. Ais semuanya serba beliau. Tuh. Ini kita ada pesanan ya, ada pesanan pecel lele. Ini masih naik lagi. Mana mau? Tuh udah agak panas. Enggak sabar ini megangnya. Waduh. Megangnya juga enak banget. Oh iya, ajar Bang, ajar. Aduh. Manyus kayaknya. Manyus. Manyus, cobain ya. Wah, coba dah tuh. Hai mamae. Bikin dompet bergetar. Rasa yang pernah ada. Aduh mama, mantap tuh. Ada yang sibuk live, orang pada sibuk madang. Hah? Ntar balik kali, pulang dulu. Ini banding lo. Ya siap, siap, siap. Oke. Ayo mamae. Yang banyak atau nah, ngambilnya yang gedean bang kayak badan saya. Kalau ngambil yang gede. Aduh. Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah tadi kebersamaan kami di malam ini di salah satu base camp kami yang ada di Parigi Baru, tepatnya di samping dari Algontori. Lapak Bang Jareng ya, lapak pecel lele Bang Jareng. Yang seperti kita pahami tadi pada saat di opening, kita udah perlihatkan lagi nyabut singkong, terus kita kupas singkong, terus goreng, makan dan juga ngopi alhamdulillah. Jadi inilah momen mahal yang buat kami harus selalu intens buat kebersamaan ya dengan teman-teman atau para sahabat yang ada di sini. Nanti kita akan buat lagi yang lebih seru di edisi yang, atau momen yang berbeda ya. Karena banyak sekali keseruan yang kami bisa buat di sini. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti kita akan buat lagi untuk liputan atau review berikutnya bareng sama sahabat-sahabat yang ada di Parigi Baru ya. Singkongnya sudah habis, tinggal sedikit tuh. Nah, tuh pada ngumpul lagi dah tuh. Tadi yang baju merah enggak ada, yang baju merah ya kan. Yang ini juga yang jangan sampai lolos. Ini juga juragan merpati baru ada, tadi enggak ada juragan merpati tapi murah merpati, yang cuma goceng katanya. Goceng 2 lagi. Tuh, setorannya Bang Munir. Ai mamae. Jatuhin pasaran. Aduh.
Oke, sahabat Dayeng. Jadi nanti kita akan buat lagi video berikutnya tentang kebersamaan kami di sini di lapak Bang Jareng atau base camp Bang Jareng yang ada di Parigi Baru. Tuh lagi goreng beliau tuh. Oh, apa lagi tuh? Ikan. Masih ada. Season kedua. Tuh, jadi di sini ayam pesenan. Ini yang kedua nih, lanjut. Oke, makasih banyak ini, Bang. Udah digorengin tuh, ada yang beli. Nih, tuh. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis, salam kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salah tadi ya, salam satu hobi, ngapa jadi salam kawin lagi ya?